أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأسراره وبركاته في الدارين آمين. كتريا dan firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Ini adalah satu ayat di dalam surah An-Najmi ayat 32. Tu panjang ayat tu, hujung dalam Tuhan kata fala tuzakku, tu bahasa Melayu kita, bahasa Melayu kita katakan maka janganlah, janganlah engkau menyucikan akan diri kamu. Deh, bahasa kita gapo ni ayah mai ni, orang dak menyuci diri. Menyuci diri ni bahasa kita panggilnya akik diri dak. Akak diri ni dalam Islam kita ni tak galak. Tak menggalakkan kita selaku kita akak diri sendiri. Kalau orang tak apa, orang akak kita tak apa, orang puji kita tak apa. Itu dia lah. Jadi kalau kita akak kita tak boleh. Sebab apa dia panggil tangguh timbul perasaannya, riak dan sebagainya lah. Nak mengendai kepada orang, takut timbul ujuk perasaan. Ini memunahkan amalan kita, memunahkan pahala amalan kita. Itu dia deh. Jadi dia suruh lagu mana tu? Dia suruhnya tawadhu'. Islam kita ajaknya tawadhu', merendahkan diri. Jangan kita akak diri, kena merendahkan diri. Tak, kalau buku pandainya, kitalah tak pandainya. Kalau buku melia hina, kitalah yang paling hinanya.
widok situlah ayah main tu. Baik. Jadi bila kita tawadhu', ia tak rendah dengan sebab tu. Bila kita bersifat dengan tawadhu', merendahkan diri, makna kita tak rendah. Walaupun kita merendahkan pun Allah dia akad kita. Man tawadhu'a lillah, tapi dengan syaratlah. Siapa yang tawadhu' kerana Allah. Bila tawadhu' tu kerana Allah, rafa'ahu Allah, Tuhan akad. Tuhan akad bagi orang tawadhu' kerana Allah. Mana kita tak ada akad diri kita dahlah. Mana kita tawadhu' kerana Allah, bukan kerana orang tu ada. Bukan kerana dipuja, bukan kerana dipuji, ada kerana Allah. Kalau gitu Allah akad kita dengan sebab kita merendahkan diri. Sebalik kalau kita akad diri, Allah merendahkan pula dah. Ya mana deh, jadi sebaliknya tu dah. Bila Tuhan akad, bila kita merendah, Allah akad. Kalau kita meninggi, Allah merendahkan. Pilih nak hak mana dua tu. Deh. Jadi hak kita naknya hak maklum dah. Kita maklum dah hak kita naknya lipa tilkad darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Orang hak tak ada nak kepada ulu, tidak nak kepada ketinggian dunia, dan tidak nak kepada tak mengerjakan perkara rusak. Fasad, merosakkan, tak buat perkara yang merosakkan. Orang panggil tu hadap cedai syurga bagi orang ni lah. Orang yang tak ada nak ketinggian dunia. Susah juga ni ayah main ni. Sebab kita dah cari nak ketinggian di hari ni dah kan. Turun semak, turun apa, buat turun jawatan dah. Nak kepada tinggi lah tu. Orang yang duk turun jawab tu nak kepada gapo tu? Dia nak kepada ketinggian lah tu. Sebab tu dia turun jawab tu. Cuba dia tak si, dia turun buat apa dah kan? Yang mana? Dia nak lah sebab dia turun jawab tu. Jadi hak tu pun kena jagalah, jawab tu kita kena jaga. Takut jadi jawab tu kita nak kepada ketinggian dunia. Orang panggil. Bimbang juga. Dia dah. Wala fasada, dan tidak nak kepada rusak, mana tak buat perkara yang merosakkan pada dunia ni. Itulah akhirat, itulah syurga Tuhan hendak cedek bagi mereka itulah. Baik. Kalau gitu, semacam mana merendah diri dipuji, akad diri dicela, tak boleh. Jangan akad diri nah. Maknanya kita kena perenah kita bihak. Perenah dengan makna gana. Dahlah kalau orang cela kita pun tak usah murihlah ke demo bihak weh. Demo cerita, demo kata, tak usah marahlah ke dia. Boleh duduk ke dak setakat tu bihak weh. Tanya bihak hak-hak sungguhlah tu. Kalau orang mari cela, mari kata kita eh. Agak-agak bihak ni boleh ok ke dak orang dak kata. Demo kata demo tuduh ya, bukan sungguh. Perkara hak demo kata tu bukan sungguh. Dusta ya. Lepas tu bihak nak ok boleh ke dak? Wak lolak tanya. Lepas tu jawab. Boleh ke dak bihak? Gana? Gana? Ketah. Demo kata kita kata hak tak molek. Lepas tu nak ok tak leh gitu. Boleh. Boleh ok. Mana gitu? Tapi berasa ketar, runyuk gitu deh. Tu boleh pahala lah tu. Ya ketar tu boleh pahala dah tu. Ok, dia panggil sabar. Di atas uji Allah. Demo tu mari dia kata kita. Walaupun kita tak kali silap orang dia. Kita pun ok nak buat kena. Belagi dia poso katik-katiknya. Tu boleh pahala kita bihak tu. Takut. Dia mengatakan kita.
Ha, berasa nak murih. Kena je baru berasa nak murih. Ha? Ha? Ha, situ sikit kurang. Hai? Ha, ya salah je. Buta malas tu ya salah. Ya kena, ya kena bercakap dengan dia. Cakap rupa kena beri salam ke dia. Assalamualaikum. Ha, makna jangan malas. Ha? Jangan malas. Ha? Kena kita beri salam ke dia. Ha. Situ sudah. Pas nafsu kita tak ambuh lagu tu, kita kacau juga. Lawa juga nafsu. Ha, boleh pahala situ pula. Malah ha, malah nak padu. Ha, ya tak leh kena padu. Ya kena, ha, ya kena padu. Islam ke? Islam kita fa aslihu, Yesus kita pakat padu memadu. Pakat beki membeki. Apa panggil? Ha, situ sikit jadi kurang sikit pihak tu. Tulis kerana email kita lemah. Email kita lemah. Ha, bila email kita lemah saat itu, jadi makna kata nak marahlah kepada orang yang buat jahat ke kitanya. Padahal, kalaulah kita tilik kepada mari tu, mari dari mana? Mari dari Allah. Sungguh-sungguh pun pihak weh. Ya mari dari Allah ke? Orang nak murih kepada kita, orang nak gapo ke kita, ha, dia mau curi hak kita, ia mari di mana hak hakikat sungguh? Pihak jawab boleh ke dah tu? Ia mari dan hak sungguh. Demon ni mari curi barang kita, satu masalah. Demon ni mari mengupak ke kita, satu masalah. Ia mari di mana humbi dia hak asal? Tak, ia mari dari Allah Taala ke? Ha, sabik kalau imej kita tegak molek, ya ya hita ke sana, ya hita ke Allah. Ha, kalau Tuhan tak izin, mereka nak kata tak leh. Kalau Allah tak menggerakkan, ya nak sebut tak leh, wala sekelimah pun nak sebut tak leh kalau Allah tidak izin kepada mereka. Jadi mereka boleh sebut sebab ke apa? Sebab Tuhan izinlah tu. Sebab Allah lah menggerakkan. Ha, nawi dari situ payah tu. Nawi dari situ tak payah main payah tu. Ha, tadi ada. Sebab tu ulama kata jahat. Jahat orang jahat pada zahir ya. Orang tu jahat, iyalah. Jahat tu pada zahir je. Hakikat jahat tak? Bihak, bihak biasa temu orang jahat ya. Supaya kita dah sebut kata orang tu jahat, orang ni baik. Ha, tak apa hak baik tak apalah, hak jahat je. Nak tanya, jahat sungguh ke jahat pada zahir? Tak ana nak royak. Ha, royak dah tadi tu. Jahat tu pada zahir je. Sebab gapo jahat pada zahir? Dia boleh jahat tu sebab gapo? Sebab gapo orang ni mari curi. Curi ni jahat lah. Sebab kena kerak tangan gapo cukup syarat eh. Kalau gitu curi ni jahat. Sebab apa jahat? Sebab langgar undai syarat. Syarat mengharam curi. Dia pergi curi. Jahat. Tapi tilik pada hakikat lah. Dia boleh curi ke tak? Kalau Allah tak izin dia. Boleh ke tak pihak? Kalau Allah tak beri gerak dia curi. Dia nak curi boleh eh? Ah, tak leh, wala besar biji sawi lagi pun nak bergerak tak leh. Ini pada hakikat. Pada hakikat doyak tu. Pada cakap pezohi jangan kejap gitu salah. Supaya Tuhan buat. Ha. Ha, ha tu Tuhan semata gitu. Jahat pelik Tuhan. Hak tu tak leh. Bahasa jahat tu tak leh. Bila jahat, ia kena basa kelik ke kita. Maka ada royak tu, apa tu? Ada royak cerita hakikat. Diri benda sungguh tu. Kalaulah Allah tak menggerak ke orang ni, mari curi. Ia boleh curi ke tak? Tak boleh. Ha, itu orang panggil hakikat. Tapi nak cakap zuhir-zuhir, tak boleh lah. Sebab orang panggil basa jahat kepada Allah ni, jahat kita pula. Huduh perangai kita pula. Mana kita sipai taruh. Mana semua hakikat Allah berlaku. Walau baik, walau tak baik pun dia berlaku.
wa a'udzu bika minka. Nabi kata, aku berlindung dengan akau ya Allah dari akau semualah hak jahat tu. Ha, tu nak ayat kata kan? I'tiqaq nasbah dalil tu bihak semua dari Allah. Nak tanya bihak, hak mudah sekali bihak jawab nak tanya, hak mudah sekali bihak. Bihak jawab nah. Boleh ke tak kata Tuhan Allah buat babi, boleh tak? Tanya hak mudah sekali. Allah buat babi, Allah buat anjing, boleh ke tak? Boleh. Boleh Allah buat babi, Allah buat anjing. Bila kita bucak lagu tu nak tanya behak, orang panggil huduh tak muluk orang tu? Muluk orang tu huduh tak? Anjing, Allah buat anjing, Allah buat babi. Muluk orang tu huduh tak tu? Kecek dia. Gana? Ha tu Allah buat babi, Allah buat anjing. Dia royak kata ah. Tuhan buat anjing weh, Tuhan buat babi, Allah buat babinya, Allah buat anjingnya. Ha tu. Boleh kata gitu? Boleh. Boleh. Ha tu dia. Jawabnya kena tanya, dia kata lagu tu tu tujuan apa? Dia kata lagu tu apa tujuan dia? So yang keduanya, ia kata di mana? Ia kata lagu tu di mana? Ia kecek lagu tu tu. Ia kecek kata taslah gitu mo ya, taslah, tawakkah, bla-bla dak berjalan, kecek bla-bla Allah buat babi. Gitu. Haram orang kata. Ha, orang kata tu haram. Pasal huduh. Orang panggil gapo? Jahat adab. Ha tak apalah betul nama babi tu. Orang hak tak ada babi tu huduh. Gidup cakap kata Allah buat babi. Ha tu. Dia tak leh royak lagu tu salah. Ha, dia panggil huduh cakap lagu tu. Dia panggil apa? Huduh. Orang tua kata dia mak. Huduh muluk. Huduh ucap pe lagu tu. Tak boleh. Sebab dia kata biasa. Kata-kata tamadai ya. Bukan nak menerai, nak pergi sepuluh tempat mengajar lain. Kita mengajar semua Allah buat semua. Anjing, babi, semua tu saya buat. Lain sebab kita nak mengajar ni. Nak pergi lebih terai, pergi lebih pergi, pergi lebih jelas. Kalaulah kita tidak kata biasa-biasa-biasa, kau tak gerai. Bukan tempat mengajar situ. Tempat buat. Ah, tak boleh. Dia panggil jahat adab. Jahat adab lagu tu hukumnya haram walaupun kena. Betul tapi haram. Walaupun kena tapi berdosa. Bukunya jahat adab. Ha tu dia bihak tu. Ha kena dah tu pun berdosa lagi. Kena dah tu. Apa tak kena. Ha tu dia nah. Ha baik. Kalau gitu semua hakikat Allah sungguh. Buat anjing Allah, buat babi Allah, buat semua Allah. Ha? Ya, tapi panggil ambil so-so tu takut jadi jahat adab kita, maka hukumnya haram kita sebut lagu tu. Malaikat gini tak apalah. Semua Allah buat berlaku. Ha tak apa? Masuk bi anjing babi semua. Ha tak apa tu. Ha tu dia nah. Be kata. Ha, klik kepada kitab kita pula lihat deh muka 93 atas sekali tu dak kata dia maka janganlah engkau menyucikan akan diri kamu yakni jangan kamu puji akan diri kamu mu jangan dak puji la tamdahu jangan akan dak memujikan diri sendiri akik diri akak diri tu dia puja diri ah tak leh aku tu deh la tamdahuha wala apa tusnu alaiha ah tu dia fa innahu ab'adu minar riya wa aqrabu ilal khusyu' sebab tu tak leh tu ah lebih dekat lebih jauh daripada riak jelah bila kita tak puji dia panggil apa ab'adu minar riya lebih jauh daripada riak
Riak ni mengendang. Bahasa Melayu kata mengendang. Bihak riak mengendang. Bihak tidak riak. Kalau kita buat amal dengan riak, pahala tak ada bihak. Pahala tak ada, ada bala. Bihak baca Quran. Tujuan nak hendang ke demo ya. Nawi demo kata rajin tu ya. Ha, orang panggil riak lagu tu. Tak ada pahala tu. Ha. Bih, pahala bisnya. Ha, siap bihak panuat lagu ni. Kita semaya sunat nak hendai ke orang ayah main nak hendai. Widemo kata kita ni semaya dah rajin dah balik dah. Dulu teruk, dulu kita teruk, kita karuk dulu. Lah ni balik dah. Lepas tu kita semaya, widemo tengok. Haa, tujuan nak widemo kata lah. Oh, bihak tak apa dah lah ni. Oh, dia molek dah. Dulu ni dulu, ah dulu berat. Sama dah tahulah dulunya. Tapi sekarang lah ni, baik dah. Tujuan nak pergi demo kata tu je. Tu dia panggil riak, riak, riak tu. Ah, hak tu tak boleh je bihak tu. Hara lagi, berdosa lagi. Haa, amalan ditolak pula dah. Haa, tu dia dah. baik. Lepas tu nak buat lah nak bihak. Ha, jangan buat gitulah. Ha, jangan niat gitu sudahlah. Jangan kata gitu tak apa. Jangan niat lagu tu. Jangan perasa lagu tu tak boleh. Ha, tu dia lah. Sebab tu ulama kata fa'innahu ab'adu minar riya' wa akrabu ilal khusyuk. Lebih dekat kepada khusyuk dia panggil. Bila kita tak akik diri lebih dekat pada khusyuk. Ha, daripada tidak khusyuk dia panggil. Tu dia deh. Sebab gapo tu boleh kata jangan huwa aqrabu. Ha, baik Tuhan kata dialah aqrabu. Dia tahu, dia tahu. Huwa a'lamu biman ittaqa. Huwa a'lamu biman ittaqa. Kerana Allah lebih tahu siapa yang lebih takut kepada Allah. Siapa yang lebih takut akan Allah, Allah tahu. Tak ada kena akik mana gitu eh. Tak ada kena royak kok orang. Tuhan tahu dah. Ha, supaya kata bihak semaya semalam. Bihak semaya dak tahajud malam, semaya deh. Tahajud pun semaya, witir pun semaya. Ha, gapo lagi? Istikharah pun semaya, sunat. Hei? Ada buat witir. Walau kata buat. Lepas tu bihak tak ada kena royak kok orang kata dia berbuat. Sebab apa? Orang tanda siap dah. Malaikat tanda dah. Allah Ta'ala sendiri pun tahu. Malaikat pun tanda siap dah. Kata kita buat. Tak payah royak pada orang. Royak apa tu yang tahu dah. Itu maknanya. Huwa a'lamu bimanit taqa. Itu yang lebih tahu. Itulah kita nak royak. Bihak dia. Dia buat baik nak royak selalu. Ya lagu ni bihak. Ya nak lagu ni. Ya kita beci orang sebut benda baik kepada kita semacam mana orang berita benda jahat. Ya nak lagu tu. Kalau demo pergi buka Rusia hak jahat eh, kita beci tak? Ha, ambil beci tu pergi paling lek tu, pergi pasal lek tu, pergi pasal balik baik tu. Kalaulah demo dak puji kita, kalau demo pergi dak buka Rusia hak molek kita, kita tak setuju. Tak setuju demo pergi buka hak molek ni. Sebagaimana tak setuju buka hak jahat. Ya nak lagu tu ayah mai. Eh, kita tak ada situ lah kita dah kan. Kita ni makna setuju demo buka hak molek. Bila demo puji kita, makna kita setuju. Bila demo cela kita, tak setuju ha kok tu. Ada pun orang hati molek ni ada bahak dia bukan lagu tu. Dia tak setuju kalau demo tahu dia buat molek. Ha, dia kok tu. Ah, payah boleh rasa kita ni. Ha 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 ha, tu dia deh. Pas kita ni bila kata orang tahu kata orang dak kata kita kata gak acik perawak selalu kitanya. Nak kena tuai seorang mano dak kata kita. Ha, tu dia deh. Padahal tak ada kena dak cik tu, hak cik dah.
Itu dia deh. Huwa a'lamu bimanittaqa. Allah yang tahu siapakah yang takut. Tak ada kena royak, tak ada kena royak, tak ada kena cik perawak kita. Tu hai cik dah. Ha, oleh itu kan lebih, kalau kita kita boleh buat amal waktu malam ke apa juga, diamlah, tak usah royaklah. Itu dia deh. Kita perangai kita berasa nak royak kepada orang. Bihat lagi. Ha, tu berasa nak royak, maka jangan royak nak gitu. Ha, kalau royak ya timbul perasaan mari i'jab. Ha, i'jabul mar'i binafsihi tu. Ha, berasa mari begitulah, beginilah, perasaan mari. Ha, punah amalan kita, punah. Pahala tu punah pihak. Amalan tak ada punah, pahala tak ada. Tu dia eh. Habis takat tu. Oh, kata dia Allah lebih tahu baik. Soal, kata dia, jikalau ditanya orang akan setengah, ha, dia, jikalau ditanya orang akan setengah hukamat, apa sebenar-benar kejahatan, ha, jahat tu gapo, orang tanya dia, maka jawabnya, bermula sebenar-benar kejahatan itu, iaitulah memuji seseorang akan dirinya. Ih, ya tengok pihak weh. Orang puji diri ni sejahat-jahat. Ah, siap juga. Orang akik diri ni sejahat-jahat. Mana sebenar orang tu jahat. Kalau kita nak paling bahasa Melayu kita lagu mana pihak? Orang jahat hak sungguh eh. Sebenar tu mana sungguh? Mana orang hak jahat sengoti tu orang lah mana? Biasa dengar kata orang tak kecik, ah dia tu jahat sungguh. Biasa dia. Eh, karuk sungguh. Jahat sungguh. Betul sungguh. Ha, betul sungguh tu. Kita kata sebenar jahat. Sebenar-benar jahat. Mana orang ni jahat sungguh. Lah mana orang yang jahat sungguh? Orang puji diri tu orang jahat. Ha? Ni hukamat kata ni, ni orang bijak. Hukamat mana hakim. Hukamat mana orang bijak. Orang bijak kecil lagu ni. Mana yang paling jahat mana? Yang jahat ni orang mana? Orang puji diri. Orang puji diri ni mana? Orang akik diri ni. Orang jahat sungguh orang ni. Tak khabar-khabar lagi macam mana? Tak khabar kita kata orang tu orang jahat. Tu dia eh. Ha, jadi tu hai marah. Bila Tuhan marah, asabik tu jangan puji diri. Ha, tu dia dah. Jangan-jangan. Eh, tu dia. Ha, begitulah ayah mai deh. Ha, kalau demo puji kita tu kita takut kita punah tu, boleh kita tepihlah. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Ha, tu dia. Behak ni biasa ke? Dak orang dak puji behak eh? Gana? Oh, tak ada lagi dah. Orang okay, puji behak tak ada lagi lah. Puji leh hudah. Orang okay, panggil puji ke lagu tu? Ah, dia tak panggil puji lagu tu. Dia panggil mengkeji. Kalau balik hudah, mengkeji. Kalau balik molek, memuji. Ha, tu beza je. Ah, jadi ya deh. Hak balik hudah tu bunyi bunyi dia dah. Hak balik puji tak ada gitu. Ha, kalau balik puji, ulama dia suruh kita baca hak ni. Ha, ikut nak baca hak mana-mana pun boleh. 38. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun. Baca hak tu bihak. Ha, wa la tu'akhizni bima yaqulun. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Ubat kena telah tiga uti. Kena telah tiga uti. Itu ayahlah. Kalau orang puji kita, kena telah ubat ni tiga uti. Kalau tak telah ni, antarai. Ni, ubat tiga uti ni. Hak kita royak tiga-tiga lapar. Allahumma ghafirli ma la ya'lamun. Sutih. Wala tu'akhizni bima yaqulun. Sutih. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Sutih. Kena telah tiga otin ni.
bahasa Melayu kita sini, bahasa Melayu kita sini enggak minta dengan Allah. Allahumma ghafir li ma la ya'lamun. Hei Tuhan, muampunlah, muampunlah bagi aku ni, hei Tuhan. Tuh, bagi hak mereka tak tahu tu. Sebab apa dia puji kita? Sebab demo tak tahu kita. Demo duk tengok hak molek. Demo duk tengok hak berjuruh. Hak tak berjuruh, demo tahu ke dak? Tubuh kita ni, ke perangai kita, akhlak kita, hak tak molek demo tahu ke dak? Dak. Demo duk puji kita sebab demo tengok kulit tu molek, pakaian molek, piah serban molek. Gitu, pakaian putih. Ha, boleh puji sungguhlah pakaian. Hati putih macam mana pakaian ke dak? Ha, apa tu pak tu hati tu hati lek, bukan tilik di pakaian, tu hati lek di hati. Tak kita behak. Orang kita ni molek di pakaian ke molek di hati behak weh? Ya molek di hati dah kan. Ha, apa dia molek di hitam di pakaian sebab dia mau puji kita. Arti salah dah lah demo tu. Demo dak puji kata kita ni orang berjuruh, walah kita ni orang beruh. Tak baik. Demo puji kata kita ni orang baik, walah kita dak. Ha. Salah le orang muji lah tu. Ha, pada makna salah dah ia puji. Ia gi puji kita molek, pas kita tak molek. Gi kata molek sedangkan kita tak molek. Kita tak baik, demo kata kita baik. Bohong lagu tu. Ha, sampai tu minta dengan Allah, hey Tuhan, muapunglah bagi aku ni, ya Allah. Apunglah bagi aku ni, ya Allah. Allahumma ufili ma la ya'lamun. Barang yang mereka tak tahu tu, mereka dah puji aku ni, hey Allah. Mereka tak tahu. Kalau mereka tahu, mereka tak puji cerak aku, hey Tuhan. Sebab aku ni jahat, sebab aku ni karut. Aku ni jahat, aku ni karut. Bila aku jahat, aku karut, mereka tak puji cerak kalau mereka tahunya. Ha, tu telas rutin tu behak weh. Allahumma ghafirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun. Kau jangan ambil salah. Hei Tuhan, mu jangan ambil salah akan daku ni. Mu jangan ambil salah. Wa la tu'akhizni bima yaqulun. Apa barang mereka kata, mu jangan dia ambil salah, hei Allah. Waj'alni khairan mimma yazunnun. Akan jadikanlah kami ni menjadi kebaikan apa hak mereka dak suka nak. We jadi sungguh, hey Allah. Demo suka kata kita baik, we baik sungguh kita. Minta dengan Allah we sungguh baik. Behak. Orang-orang suka kata behak ni molek. Behak tahu kata behak ni tak ada molek pun sekali. Apa demo puji? Sebab demo tengok zahir kulit ya. Hakikat kita tak sekali support dia kata. Ha, kalau gitu, ya Allah, mempejadilah aku ni we lebih baik pada hak demo sekor lagi. Ha, tu bahasa Melayu kita bunyi lagu tu. Wajib. Ha, tak apa dah. Tak apa, boleh. Bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, tak ada apa. Ha, waj'alni khairan mimma yazunnun, daripada barang. Ha, apa yang kamu dah suka tu, we lebih comel lagi pada tu, hey Allah. Ha, tu dia minta dengan tu, hey, tak apa. Ha, itulah. Sabit tu kalau kita pang-pang orang tu gak, ya salah buat tu dah biar tu. Pang orang salah kan. Dia mau makan pang, kita pun pang juga. Tu dia deh. Kalau kita pang isteri berdosa dah biar. Isteri kita, kita pound dia, berdosa tak? Ha, tengok kalau pergi punah sabit kita, berdosa apa tu? Sebab ia orang kan? Ha, ia orang juga. Ha, kalau gitu jangan, jangan dia buat pound tak tukar lu gitu. Supaya nak jadi rajin sikit-sikit tu tak apa. Supaya bergulai, dia bergampau, kita kata, oh sedap. Ha, tak apa sekadar tu. Semangat dia nak buat pula. Eh. Ha. Bahawang selalu. Ha, ada. Betul kena panah tengok keadaan, tengok tengok celah. Tapi ha, gitu. Ha, kalau tak murih tak apa. Ha, kalau tak murih je tak apa, ya panggil dak. Ha, itulah. Pendek katanya panah-pandahlah, behak tu panah-pandah. Itu dia deh.
Allah hebat sekali deh. Ha, makna orang yang jahat sungguhnya orang yang memujikan diri. Sebenar-benar jahat orang yang memujikan diri. Maka dan janganlah engkau tu benasakan. Gitu. Akan memuji diri. Eh, jangan. Jangan. Supaya kita makan racung dah behak ni. Tengok satu ketika sahabat Nabi dia puji sahabat depan Nabi ya. Nabi kata waihaka. Ha, murih. Qata'ta 'unuqa sahibika. Nabi kata, mulut kerat tekak saudara kamu. Ha, murih, murih. Nabi marah pihak. Ada seorang sahabat puji sahabat depan dia. Nabi kata waihaka. Ha, waihaka ni bahasa kita gapo sini? Hai, gitu. Waiha, mana hai? Itu dia. Mulut kerak tekak saudara kamu. Ha, Nabi marah. Orang puji di depan dia. Sebab dia takut eh. Dia takut jadi punah. Hak sebenar pun dia takut jadi punah. Dengan sebab puji punah. Ha, tak boleh eh. Ha, kalau tak punah telah lain hal dikit. Kalau punah, punah rekan selalu dah. Ha, tu dia pihak. Nah. Waihaka. Nabi kata jangan, jangan. Hei, mudah kerak tekak. Mana kerak tekak, mana boleh. Tak bolehlah kerak tekak. Haa, itu dia deh. Haa, baik. Jangan akan membenasakan, akan memuji dirimu. Sebab kerana yang demikian itu mengurangkan martabat dirimu. Mengurang kepada manusia. Haa, eh, kalau kita ada royak ni, kita nampaklah Nabi Hak. Sungguh, kedah ya royak. Kalau berhak pergi bertemu dengan orang yang akik diri, berhak nak dengar tak? Berasa nak dengar tak? Dia mahu dia mahu puji, puji, puji dia sendiri dia. Ha, jadi jatuh pangkat tak? Jatuh torah tak? Jatuh, tak ke? Dia tak puji dia. Misal kata, kita pergi bertemu dengan orang tu, namanya si Khalid misal. Dia tak puji, atas saya ni rajin semaya sunat. Saya semaya sunat semalam-semalamnya 1000 rakaat. Saya boleh semaya sunat tu, saya boleh semaya sunat ni, saya boleh sedekah sebanyak ni, saya boleh begini-begini. Berasa nak dengar ke tak pihak je dia kata tu? Tak ada berasa nak dengar apa je dia akik diri dia. Ha, jadi pada maknanya dia dak penjatuh. Pada makna dia dak penjatuh diri dia. Kita tengok pada zahir dia akik diri. Itu pada zahir akad diri, pada hakikat dia penjatuh dah. Pas demo dengan ni jebeh demo. Ambo perasa orang lain boleh buat banyak pada dia, tak ada bunyi kata apa. Ha, itu bi aku tu. Dia hau boleh buat senyap tu ni akad diri. Tu dia. Ni akad ambo. Ha, perasa. Ha, tu bi aku tak molek orang panggil. Tu dia nah. Ha, oleh yang demikian dengan sebab kita akik diri tu pada makna kita menjatuhkan kita. Tak boleh lah. Ha, sampailah kita katakan tadi ni. Jadi pada makna kita dak menjatuhkan diri kita, tak boleh lah ia punah. Ha, tu dia nah. Kalau kita puji demo tak apalah. Tengok agak kata puji tak punah, dengan sebab puji tak bahaya. Ha, tak apa. Jadi baiklah kita merendah dirilah. Bihak deh. Kita merendah diri pada maknanya kita ngakulah. Allah. Tengok orang-orang alim. Tengok orang alim. Lagu tu lah perangai mereka dah. Itu dia. Dia kalau mengikut terulah. Dia besar gini. Dia suruh tengok paham padi. Bihak. Paham padi. Bihak dia buat benda semua lagi dah. Ha, tekoh dia buat benda tu buat benda. Padi ni bila dia berisi, berisi, berisi bihak. Ia tunduk ke ia bengok padi benda tunduk dia kau berisi ia kau tunduk kau berisi ia kau tunduk kau berisi kau rapat gitu deh. Ada main angin perru tu padi apa dah, ada main angin siah kau tu siah kau ni siah kau tu siah kau ni tu padi apa tu tak pakar apa gitu. Ha, ni 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 sini. Guru dia besar. Nak tengok kata orang ni ni isi ada ke isi tak ada, tengok di padi, tengok apa padi.
Kenapa ada luh liah, luh liah, luh liah gitu? Cek. Isi tak ada. Jadi main saja, ya angin main anginnya panggil. Isi tak ada. Cuba isi ada sungguh. Dia tak main angin, pakai tunduk mata, tunduk, tunduk. Ha ha ha, khabar-khabar bak tapai di bawah, sutuk di air. Tumbuh pula, sutuk di air. Tumbuh, ceding pula naik lagi. Buah pula. Ha tu banding. Banding lagu mana? Banding-bandingnya. Orang ni bila tawaduk, bila isi dia banyak, dia tak akik tubuh dia. Dia tak pandai mata. Cuba royak lagi. Ah, nak royak ni tak pandai. Kena tanya dia. Oh, dia. Dia lebih pandai. Dia pakai hayung gis mata, hayung gis. Gana? Oh, tak pandai. Allah babo. Oh, maaflah saya. Tak pandai, tak pandai. Itu dia. Kita baru nak murih. Ya baru dia berkata tak pandai nak murih. Gitu dah. Ha, kalau kata tak pandai tu bahasa beleduk. Ni kata jahil. Oh, jahil demo. Wah, nak murih. Kau murih. Walha jahil dengan tak tahu tu. Fatullah ya. Oh, behak ni teruk. Teruk benar behak ni. Tak tahu behak lah ni. Wasa hingga sikit. Oh, jahil. Hmm, teruk lagi. Kita nak murih bila demo kata jahil. Orang siapa derajah sungguh. Dia. Dia mengaku dia jahil. Ha. Itulah ini kita. Ini kita. Dia panggil buruk hati kita. Ni. Oleh kerana buruk hati ni lah. Kita tak mengaku kata tak pandai. Dia mengaku pandai situ. Itu dia. Jauh. Bihak, nak tanding dengan mereka dulu. Wey, jangan. Tetap guru kita. Kita ada dek zaman-zaman tua. Dia mengaku kita. Tak pandai. Doa ke babo. Ah, tak pandai. Tak ingat. Tak ingat. Cuba doa tak ingat. Ni. Dia ingat. Dia ingat. Kita tak ingat. Terlupa. Dia terlupa. Biasa kena semua. Lepas dah baca telkin hingga apa yang ramah tu ke. Baca. Ah, tak ingat. Lupa. Tak ada buat surat. Tak ada buat surat. Lupa. Pakai. Baca. Jadi ada kita berebut lah. Ha, tak rupa. Tak sampai hak tu. Ia panggil kelas tak sama. Bihak ukur dengan padi nampak satu. Pukul dengan padi benda. Kalau kau tunduk alamat berisi. Ada main angin gitu. Cek. Alhampo. Kalau tu dia mau ceruk pergi kelembul. Gitu. Kalau taruh pun tak ada dah. Apa dia main angin saja. Ceruk lah. Pergi kelembul. Ha, tu mana tak ada berisinya. Oleh yang demikian, apa reti betul misal kita tak apa reti. Nak royak kata, orang ni bila siapa derajah sungguhlah, dia tak ambuh. Dia mahu akik tubuh dia, tak ambuh. Dia akik dia pakai dak dah tu. Itu dia. Dia akik dia, dak dah. Orang akik pun dia marah. Sebab apa? Tak, janganlah. Saya ni bukan. Ha, tu dia hak deh. Ha ni kena jaga. Ini adalah maksiat lidah. Ini satu bagai daripada maksiat lidah. Kalau kita gida akik diri, kitalah yang berdosanya. Kalau kita puji orang, punah sebab kita juga berdosanya. Ha, oleh itu kita jaga, we jadi sungguhlah. Habis setakat tu hak deh. Baiklah. Hari ni kita setakat ni dulu dah. Ha, takat ni dulu. Biarlah tak sampai sejam pun dah. Ha, kita ambil takat ni dulu. Berapa? siapa di stesen dia dah tu dah. Ha, biar ada nak tambah berapa hati ni? Ada nak tambah berapa hati boleh? Nah boleh. Kata dianya, wihabilah. Mengkurangkan martabat dan mendatangkan akan mereka Allah. Jadi kita gidik buat sebab bagi Allah murih kepada kita. Ha, ya? Tambah sekodar. Ha, boleh. Nak tanya kita semaya. Ya. Kita khusyuk nak ingat ke mana? Khusyuk nak ingat ke mana? Nak ingat lagu mana? Pastu nak tanya behak kelik lah. Behak duk semaya dah tu ingat lagu mana? Ingat Tuhan suruh.
ambil di humbi, ambil di takbir Allahu Akbar. Siapa sudah pihak ingat ke apa? Ingat Tuhan. Lepas tu tekoh tak ada Allahu Akbar, ingat ke apa? Kerja Tuhan suruh. Ingat lagu tu. Kerja Tuhan suruh. Kerja Tuhan suruh. Siapa sudah? Ah, tak apa. Ada eh, tak ada salah. Moga Tuhan suruh sungguh. Tak apa, tak ada salah. Eh? Ha, kena dah Tuhan suruh tu. Ha, Fatihah. Hak Nabi suruh, Allah suruh. Semaya, hak Tuhan suruh. Tak itu aqimus solat. Ha, suruh. Solli, ha, Nabi suruh. Aqimus solat, Tuhan suruh. Ha, kena dah. Kerja hak Tuhan suruh. Ha, tak apa dah. Ha. Ha, tak ada behak dak kita apa tu? Perak tak nak malai kau nak perak perih habis. Mekah gi boleh, eh? Ha, ambil kelik pula. Ha, ya kena gitu hola tarik. Hola tarik gitulah. Ya tak apa dah. Lepas tu kalau behak nak jadi jadi tak serupa dengan behak royak tu sekadar ni tak apa behak. Takbirnya Allahu apa? Bila takbir Allahu Akbar tu behak. Kita akik tangan tu isyarat ke apa? Akak. Gana? Ha tu, kita akak tangan Allahu Akbar, isyarat katanya kita dah mengaku kekalahan dengan Allah. Serah, serah. Bila kita akad tangan mana? Serah kepada Allah. Ikutlah. Dia sampai tangan ni, ikutlah. Akad tangan, serah. Cuba orang dia serah, serah. Okay? Akad tangan? Ya, akad tangan. Dua belah, akad dua belah. Kaki pula, akad kaki. Selok kain, ha, selok kain. Itu orang serah tu. Ha, kalau gitu, bila kita akad takbir Allahu Akbar, isyarat kan? Isyarat kata, serah klik ke Allah. Ha, tu we ada gitu, we ada gitu biar. Lepas tu belum pada kita nak takbir tu, depan kita tu ada apa? Depan kita tu. Ha, biar, biar royak. Depan kita, kita nak takbir Allahu Akbar, depan kita tu ada apa? Ha, kalau tempat ramai ada orang. Okay. Kalau tempat tak ramai? Tak ada apa. Luar kita. Sejadah kita. Ya kena lagu ni bah. Depan kita ni seolah. Seolah-olahnya depan ni Allah. Ha, seolah-olahnya di hadapan kita ni Allah. Seolah ya. Ha. Lepas tu sebelah kanan kita ni syurga. Kiri kita ni neraka. Bawah kita ni titi sirat. Baulah kita beringat, baulah kita beringat, jangan dia buat ngongak-ngongak ke ke geluh ke. Pore-pore meniti tempat hak dia mata. Ah biar beringat ki we latan apa hu tu. Beringat sikit beringat sikit. Bukan kita beringat ke. Kalau berok tu ha lek bawah nak apa. Ngatai lembun ngap gapo lek bawah tu. Umah orang zaman dulu kita ingat lagi semaya mayak zaman dek pondok gitu ke. Ya semaya dek rumah dulu. Orang nak 300 menyeburuk berak, buruk berak rumah tu. Ah ingat ke weh? Ah nama roh tu ha siap. Ya za dulu semaya tomoh dulu. Masa dek pondok, masa mula-mula tak pakai, mula pandai-pandai semaya gitu bah. Bah ingat lagi. Semaya mayat tomoh. Bukan sejik pola ni. Pajak buat ha sudah maya tu makan nasi. Ingat lagi. Tuai rumah buat nasi jamung, jamung. Oi nak boleh kelik tu tamat ke? Nak boleh kelik sampai pondok dia. Jamu akan si rumah lemah dulu. Ada. Ya semaya tomoh. Bo lama-lama-lama-lama tu semaya tomoh. Lepas tu buat nasi buku. Ya masak gula telur. Huduh-huduh juga. Ha, bagi, bagi, bagi. Zaman tu. Ramai masa tu. Ha, kelik mari tak ada kena menanok dah lah. Ya, ya menanok siap dah. Dengan gula telur. Dengan bergapun, dengan bergapun siap cukup. Ha. Bahawa kita dok kecidik sama dok kecidik 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 lama-lama-lama gini pakai berberah aja ni gimaya maya tomoh lagi patut berberah bila berberah ya boh telur ha tu kena kelik menanak pula kita ya orang dok kecidik eh ya dah
Ha, bolamo-lamo-lamo-lamo. Ah, nama utuh umur tekak ada beki pula. Gini, maya sejik. Lekat sepak kelon. Maya sejik dekat sepak kelon ni, maya sejik. Ha, ha, tu lekat berberat. Ha, berberat. Ha, berberat lah tu. Ada banyak, ada sikit. Ha, tengok tu umur lah, tanya tu umur. Nak nyana berat ni, jumpa kedua. Hak gatal pun ada. Ha, tapi ada. Ha, tu nak ayat katanya, masa kita duduk berdiri ni, seolah kita duduk tak titik sirak ni. Ingat molek tak titik tak getak ni. Balik ni syurga, lek ni ni aku, depan ni Allah. Seolah Allah lah tu. Ha. Lepas tu kita akik tangit. Allahu akbar tegak. Oh, orang besar. Orang besar duduk depan kita ni. Bihak tengok ada orang sedadu tahan ada fuk eh. Depan warna dia eh. Dia duduk ke mana? Dia jalan lagu mana? Opo-opo tahan eh. Nampak comel tak? Dia akik prup, prup, prup. Gitu. Tengok. Sai, han, kop. Gitu. Kua, han, kop. Lepas dia duduk sama, sama. Hei, tengok. Akak alat senjata dia akik tak. Dia berjalan. Hmm. Itu dia. Tak ada. Kalau belak kena sepak. Apa? Dia kena berjalan betul. Bihak biasa tengok dah kan. Tahan duk puk dia dah. Tengok. Tau tong. Itu boleh pak. Ha, tengok. Ha, ni. Sebab ni orang besar. Ni. Puan hari ni. Ha, apa kita duk semayin. Lolek, lolek, lolek. Pula atas pinggir. Sambil tu bit gamai. So, lolek, lolek semayin. Semayin lah. Eh? Ah, bang buat kan tu. Kalau behat jadi tahan kena sepak dah. Buat apa? Dia tak boleh sakit orang dah. Kalau nyamuk ketik pun kena ok dah. Nuh, orang besar. Pak kita dia sebenarnya bele-bele dia gosok, bele-bele dia tapa nyamuk, bele-bele dia terung, bele-bele apa dia berat sebelah. Terung dia panggil. Hmm. Kalau jadi tahan siap bekoklah kakinya. Ha, tu. Tu baru-baru-baru duk masuk baris. Baru baik. Baru masuk baris. Lepas tu, Allahu Akbar. Ha, habis lah. Masuk gup dalai. Bila masuk dalai prop tu, tak khabar. Orang duk tepi tak khabar lah. Demo duk sah. Ya sah kita, banyak kita kan. Sah eh. Ni berapa puluh orang ni sah. Terus ni tak. Bo Allahu Akbar. Ha, kita tak khabar lah orang duk tepi kita. Siapa-siapa tak tahu dah. Abdullah ke, Muhammad ke, Khadir ke, Derih ke, tak khabar dah. Kita dengan Allah. Ha? Bag tu dah ada nak tu. Lepas tu habis hak dah buat bag mana? Ha, jadi ada belakang gitu dah. Ha, komak dia kolah ni. Gitu? Ha, hatu, hatu kita lagu tu. Sambil tu semaya kita, dia panggil kunapak kurel. Semaya, semaya, kelipan, temu duit jatuh, baik. Puluh ribu, teratah, baik. Pawawang ada? Tak. Buat apa? Rezeki datang. Haa, dia mau duit motang buat segera, tak lebih lagi. Nak ke duit pagi, tak temu, puluh ribu, baik, senyak-senyak. Semaya, tapi baik orang. Tak ada wawang ni, baik boleh kuakak dia. Mana semaya kita, kepada? Semaya kita nak jaga kita, tak boleh. Itu menunjuk kata semaya kita tu, tak ada kunapap dia panggil. Ha, kalau baja-baja kau banyak saja kunapap tak ada. Boh serupa. Cuba ada kunapap. Boh setengah kilo hijau duduk seminggu. Ni dak 2 bulan dia tenyak tulah. Tak ada kunapap dia panggil. Ha, payah ke behat tu. Hmm, kena dah behat tanya tu. Ha, ha tu. Lepas tu boh kita dak baca Fatihah tu kan. Kita halis sama. Ha, lepas ni nak baca bismillah nah. Lepas ni nak baca alhamdulillah, lepas ni baca ar-rahmanah, lepas tu maliki yaumah, lepas tu iyyaka na'budu hada. Bila gitu sama. Takut ni selit di benda lain masuk eh. Kena tak? Kena tak? Lepas tu waladdallina aminah, lepas tu nak baca surah nah. Ha dia. Lepas tu ingat ke makna surah tu gapo, makna Fatihah tu gapo, bismillah tu gapo, alhamdulillah tu gapo, ar-rahman tu gapo, maliki yaum tu gapo, iyya tu gapo. Ihdinas sirat tu gapo? Ghairil maghdubi tu siapa? Waladdallin tu gapo? Amin tu gapo? Lagu tu pusing 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 hingga siapa sut surah. Lepas tu nak rokok nah. Bila rokok perut ni tak ada kelakuan ni tak leh kita buat kepada makhluk haram. Tak kena lagu jatuh agama pergi sujud kepada makhluk. Dengan Allah tak apa.
Ada dia. Bila kita rokok bak ni isyarat, isyarat. Lepas rokok i'tidal, klik. Ha ni kata kita ni ada mati ada hidup ni. Ada mati ada hidup klik semula. Hingga siapa sudah. Sabik tu orang hak semaya sungguh bihak. Bo nak sudah tu berasa gapo dia panggil bahasa kelek-kelek bihak tidak kelek. Kelek mana nak teriak. Supo kita kata gi hatta ge Mekah. Bihak biasa kan? Gi hatta ge Mekah eh. Bo siapa ni matak di hanyai ke? Mula dak kecek dah, dak kecek, dak bual lagi. Pada memang kata saya kata dak dak semua tu selalu sebab masuk dalam-dalam. Bo nak masuk dalam tu bukan dia kena dak tinggal tak kira pasal mana. Wasa kelek juga kali go dah. Ha, tapi orang hak semaya sungguhlah, ya sekelas sekali go. Nak assalamu alaikum tu wasaqu kali go. Apa nak nak selamat tinggal. Pah gitu tak ada lagu tu ada kan? Tak ada. Ha, dua ketiga. Tidak. Dua ketiga, empat ketiga gitu. Oh, tu semaya kita. Ni semaya kita. Nak boleh tupai ke tak lah kita? Kita nak semaya beg ni. Kita nak tupai dia boleh ke tak lah ni? Tahu lah. Haa. Itu dia. Harap-harap gitu. Harap-harap. Mudah-mudah boleh tupai. Biar tak ada biasa kelas ke habuk nak beri salih semaya. Dah kita semaya Zuhur hari ni. Tak. Ya tak ada dah Zuhur. Esok tu. Ada kelas. Ada tak pandang. Ha, tak ada kelah di selah gitu. Ha, itulah pihak dia. Pas nak buatlah mana boleh jadi kelah gitu. Ha tu kena faham dah. Insya-Allah. Ha, tu dia deh. jadi bih kat tu. Ha, mu, ya deh. Kena dah pihak tanya tu, kena dah. Ha, deh. Dia mau tanya son bihak ni. Dia mau tanyanya. We yo kan selawat ke Nabi 1000 kali. Mana hari ni orang selawat ke Nabi 1000 kali hari Selasa ni? Yo molek. Nai kana tira kam lang klau selawat you. Nan ta mi kun tham re put kap rau. Rau ja yut put kap kau kon dai mai kap. Ha, dia tanya kita dah. Kita dah selawat. Pastu kebetul dia orang mari ke? Ha, mari tanya khabar lebih kurang. Ha, bihak ada rumah ke tak? Ya, ada. Kita dah selawat. Bihak dah buat amal 1000 hari ni ke? Selawat eh. Betulnya tengah-tengah dah selawat tu orang mari tanya kita. Mari panggil ke, mari gapo ke. Lepas tu nak tanya, nak berhenti boleh ke tak? Kita dah selawat, lepas nak berhenti boleh ke tak? Ha, ya, tak apa. Dia bukan syarat. Ha, bukan syarat kena ada mualak ke apa. Tak. Kita dah selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Tu ya. Dah bila lebih cukup 1000 kan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Bihak dah ada weh. Ada. Ha, piya. Allah. Mari dana. Mari rumah dia. Lepas tu. Ha. Mari nak wayak sogi ke rumah. Bila? Oh, bulan depan hari. Ha, tak apa. InsyaAllah tak apa. Ya apa kelip? Sambung lagi pula. Allahumma salli ala Muhammad. Tak apa eh. Haa, ya bukan semaya dah ya. Haa, dia. Tak apa. Ya. Haa, ni orang dia buat amat hari ni. Selawat ni orang dia buat amat. Bihak cukup lagi 1000 hari ni. Dah 500 ya. Haa, lepas tu 500 lagi dia. Haa, buat lepas salah. Haa, buat lepas ni buat. Haa, dia ni. Haa, dia. Adakah boleh beri makan daging gerbek kepada anak zina? Boleh tak weh? Beri makan anak beri makan daging gerbek kepada anak zina. Boleh tak weh? Anak zina kita gerbek panggil dia mari beri makan ataupun pergi ke dia ataupun dia mari jamu anak zina. Boleh makan tak? Boleh. Ha, boleh. Ha, jadi ya. Ha, eh? Ah, kamu ke pihak royak kena dah. Pihak jawab, pihak jawab, patut pihak tanya kena ke dak gitu. Ha, ya dua tu eh. Dek, awak apa tak lehnya tadi? Ya orang juga anak zina. Ya orang tak leh buat apa. Tak ada apa eh.
Hak dia tak bolehnya apa dia panggil anak daripada orang hak bukan Islam, tu tak boleh lah. Tak boleh. Anak zina tak apa, anak zina hak Islam lah. Mak dia Islam mana gitu. Ya tak apa, mak dia Islam, jangan mak bukan Islam tak boleh lah. Kalau mak Islam, pak Islam zina dua orang tu misalnya. Pak panggil ya, bukan pak benar, pak panggil. Tak apa eh. Ha, tak apa, ya orang juga dia pun nak zina, ya orang. Jadi bahasa bain pada mak dia lah. Nak zina, ya bain pada mak dia pihak. Ya pak ya tak ada. Kalau pak ada pun, ya pak panggil ya. Pak pada lorak, pak hakikat tak ada. Pak mana bukit, ya tak ada nikah. Ni kata keji. Innahu kana fahishah. Zina ni keji. Tak keji kan nak tengok. Pak lagi tak boleh pada pak. Bukan pak walaupun air mani dia bukan pak ke mana tu. Sebab tu saya kata keji tu. Tu dia. Keji lah, moga tak boleh bahasa. Lepas tu bom nikah bo lepas dah tu menikah. Ha belik molek bahat. Zina mengandung perut besar kita panggil dah. Bo 3 4 bulan ha zina. Lepas tu dengan pia royak gitu nikah. Boleh orang menikah lah. Dia menikah jadi jadi orang panggil ke apa? Beribut tempat kita. Dia menikah jadi hilang pihak. Nikah dengan apa pun lah. Nikah dengan tu. Apa tu? Bom nikah dengan tu jadi nampak duk. Buat jadi kena je berasa nampak duk dah. Ya berzina dua tu. Tapi hawa menikah jadi nampak kena duduk. Apa tak aku ya berzina. Suku je berzina. Ya berdosa suku. Hak ni suku menikah ni suku. Tak menikah tak ada masalah dah. Tiba-tiba ada berlakunya menikah. Lepas ada tu menikah pihak. Bila menikah tu nu mengandung dah 3 bulan, 4 bulan dah mengandung. Dah boleh 3 bulan, 4 bulan beranak. Tu dia, 5 bulan beranak. Anak apa tu? Nak zina. Yang nikah dah apa ya? Yang nikah dah. Yang nikah dah lepas tu yang nikah. Lepas dah sebung dah nikah tu. Lepas tu duduk dua orang tu duduk lepas menikah tu kan. Bukan duduk saja duduk. Duk supa laki bini lah dia panggil setubuh lah maknanya dah. Tu. Maka anak le perut dia tu. Anak dia. Anak dulu lagi. Anak moyek dulu lagi. Dia panggil anak apa tu? Anak zina lah. Maka dengan pok ni, pok zina ni kena gana tu. Orang panggil pok. Pok ciri. Tubik nama satu. Pok ciri. Dulu pok zina. Halih, orang menikah ni, duduk dua kereta setubuh-setubuh. Pak tiri lah. Ni, pak tiri. Beranak perempuan. Hebat lagi pula dah. Tubik anak tina pihak. Okay. Bila tubik anak perempuan, belah, dia panggil abah. Kalau ayah, pak ayah lah. Dia panggil ayah lah ke pak tiri, pak benak, pak zina tu kan. Lepas tu, bawa cukup umur 19-20 tu, nak menikah. Moga anak perempuan ni nak menikah. Papi ya wali beha. Ya tak ada wali dia. Tak ada wali. Ni dia panggil ayah. Panggil pak gatel pun. Ayah saja ya ni bukan ayah benar ni, ayah tak benar ni, ayah tak betul ni. Maknanya kalau lagi kena cawak ni berat beha. Berat nak letih pak kita yang menikah. Letihlah ni tengok berlaku duk berlaku kabung-kabung ni. Bawa menikah pas tu kau nak tanya. Nikah kita pia wali. Tahu wali pak dia. Pak mana? Tu pak kita panggil itu Zek. Tu bukan. Tak anak dia ke? Anak kan dia menikah gitu. 4 bulan dah lah peruk. Jadi makna kata pak ciri. Pak ciri ni hukum pekoh sekadar tengok menengok boleh tak tahre tepuh menepuh tak yatuan semaya pak ciri wali tak ada saka tak ada pihak saka tak ada wali tak ada lepas tu pergi menikah dengan pak ni ni dia pelak ni orang menikah ni kau nak pak tu menikah dengan wali ni wali hak zina ni tak jadi tak jadi pun menikah dah apa lagi, apa kali selerok, tak tahu, apa kali balik, tak tahulah. Mana pengaku ujok?
Ha yo yo orang luar je nak pandai tak leh sungguh pun. Demo ni kena pandai demo jadi pak zina ni. Bila nak nikah anak anak zina dia tu. Dia nak wiboli tak leh hak sungguh. Tak sah. Kemungkinan ni orang hak jadi terime baru-baru. Ya tak tahu demo ni yang orang dulu. Demo ni baru mari ya terime. Demo ni orang dulu ya tak royak. Ha bila tak royak bah gi menikah. Bila gi menikah dah prop gi nyata. Ha nyata kena perenggel lalu. Mana tak sah. Nikah kerana bukan wali. Ha. Ha kita bubuh kata biar kita bubuh kata bubuh kata lagi. Kita lagi biar minta 3 minit lagi. Lepas dia menikah dua orang tu dia beranak pula pada tu. Beranak perempuan eh. Lepas tu beranak jantan lagi. Dua orang anak lelaki pula dua orang. Pak zina ni mati boleh. Tak ada pak zina tak ada. Bo nak menikah anak zina hak perempuan hak dua zina itu pia wali. Wali pak pak mati dah. Misalnya ni adik adik dia dua orang ada lagi ni. Adik jantan dua orang ni. Ha, takut kena ke hak ni. Kalau dia ambil adik jantan seorang mana-mana pun, tak sah juga wi wali. Sebab sahabat orang panggil hak laki-laki dua orang ni dengan perempuan tu, saudara si ibu bukan sebapak dak. Tak boleh wi wali juga. Pak kita hawa kata pak nak mati pakai ambil wali mulah. Oh. Ha, tak apa, mau ke mau. Tak sah juga ayah mai. Sebab dia panggil saudara si ibu bukan sebapak dak. Ah, belik. Sabit Tuhan kata fahisyah keji pun. Belik. Orang dengar belik tengok tu. Padahal anak kita air mani kita tapi belik dengan kita tengok tu. Bukunya gi zina dia. Cuba gi menikah. Pan habis. Ha. Ya tengok dia. Allah, masya-Allah deh. Tu dia. Ha, ha tu. Biarlah. Ha. Eh, wali. Ha, wali kena pergi pada sultan, raja tu. Tak ada wali dia mau catkan wi. Tu dia. Dia kena sebut benda ni, lah ni bihak. Benda ni timbul. Tapi kita serius sampai nak menikah seorang-seorang yang apa budak dah kita ni. Tanya sub tu ndau. Malu, padahal tak ada kena tanya si mari tapi oh ingat takut pelak eh. Takut pelak dia pelak kena atas kita malu bihak weh. Ha tu dia dah. Pia menikah. Ha kita. Oh nak kita muka dan no. Kita kena gitu. Baiklah kita cek dulu. Ki kena juga oleh hadap beringat dah. Cek gitu dah. Kena juga ha. Orang tua kata puas hati. Ha ada roh ayah mai. Kena juga. Ha nak menikah orang sorang-sorang ni. Ai. Eh hebat deh. Lagu tu lah hajarilah. Masa dah banyak dah kita guna dah. InsyaAllah kita sambung pula malam ni. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.